Kondisi geografis daratan dengan iklim tropisnya serta curah hujan yang bervariasi menjadi daerah ideal tumbuhnya beberapa tumbuhan hutan, salah satunya pohon pisang. Di daerah Lampung, selain lada dan kopi, pisang adalah salah satu hasil bumi yang telah menjadi identitas wilayah ini. Buah pisang yang banyak dijumpai di beberapa pusat transaksi ekonomi, yaitu pasar tradisional, di hampir setiap sudut wilayah Lampung. Beragam jenis pisang dari hasil panen kebun warga didatangkan dari berbagai penjuru wilayah Lampung untuk dijajakan atau dijual di pasar hampir setiap hari, seolah tanpa kenal musim. Oh, ampun, ini ke rumah pulang. Oh, iya bang. Pisang merupakan buah yang cukup digemari karena rasa serta manfaatnya yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Selain mengandung beragam vitamin A, B, dan D, dalam buah pisang juga mengandung beberapa mineral dan zat besi seperti kalsium, fosfor, sodium, magnesium, dan seng yang cukup tinggi. Tak heran jika buah ini sering menjadi bahan olahan kuliner baik kue, cemilan ringan, maupun jajanan yang juga cukup digemari karena sensasi rasanya. Kali ini, aku membantu Ibu Isma, salah seorang pengrajin kue serta usaha catering di wilayah Kalianda, untuk menyiapkan pisang sebagai salah satu bahan dasar jajanan tradisional khas Lampung Selatan yang akan dibuat, yaitu loang-loang. Sebenarnya, olahan kue tradisional ini juga banyak dijumpai di daerah Jawa. Kue yang terbuat dari buah kelapa muda yang telah diparut, kemudian dicampur dengan tepung ini, biasa dikenal dengan nama kue Wigo Babat yang khas Lamongan, Jawa Timur. Namun sebagai variasi, Ibu Irna mencoba berkreasi menambah pisang di dalam adonannya. Yuk, yuk. Kita selesai. Tolong diadon ya. Oh, ya, Bu. Proses pembuatan wingko babat pisang, awalnya kelapa muda yang diparut kemudian diaduk atau diadon bersama mentega, telur ayam, tepung ketan, serta garam dan gula pasir sebagai perasanya. Semua campuran bahan tadi terus diadon hingga bahan tercampur merata dan adonan menjadi kalis. Setelah adonan terbentuk, barulah buah pisang yang telah ditumbuk halus tadi ditambahkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Buah pisang juga dikenal mengandung sekitar 60% air. Karena itu, adonan wingko babat pisang buatan Ibu Irna ini tidak perlu lagi menambahkan air di dalam adonannya. Selain wingko babat pisang, di rumah produksi yang beralamat di Kompleks Perumahan Hartono Blok B nomor 56 Kalianda Lampung Selatan ini, juga memproduksi wingko babat ketela ungu atau masyarakat di sini biasa menyebutnya wingko ubi mantang. Ketela ungu sengaja dipilih Ibu Irna sebagai variasi produk olahan wingonya. Di samping warnanya yang menarik, juga karena kandungan gizinya. Berdasarkan penelitian, selain sebagai sumber karbohidrat, ubi dari tanaman rambat ini juga memiliki kandungan vitamin A yang cukup tinggi. Terbukti dari warna ungu yang dihasilkan dari kandungan beta-karoten yang terdapat pada umbi. Olahan kue ini merupakan inovasi dari Ibu Isma
guna meningkatkan nilai ekonomis dari komoditi pisang di wilayahnya. Produk kreasinya ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Kalianda saja, melainkan juga di beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Meski sekedar cemilan, namun olahan berbahan dasar pisang dan ketela ungu ini bisa dibilang cukup baik dikonsumsi karena kandungan nutrisi dan gizi yang terdapat pada bahan utamanya.